Silakan dilanjut. Mas Sohib, untuk dilanjut pertanyaan segmen ini. Terima kasih. Ana. Ana mau tanya sama Ana ini. Iya, boleh. Katanya Ana kalau lagi syuting bepergian selalu gak pernah ketinggalan yang namanya barang-barang di dalam tas. Iya, aku... Banyak banget ya. Soalnya aku emang orangnya prepare gitu, jadi bisa kayak... Kan bawa mobil sendiri, jadi bisa semuanya tuh ada di dalam mobil. Bisa bawa sepatunya kayak 10, bajunya. Tapi kalau di dalam tasnya pun juga banyak. Bisa ada tisu, tisu basah, tisu kering. Terus habis itu power bank yang besar banget. Jadi emang biar gak kenapa-kenapa aja, jadi gak apa-apa berat. Yang penting semuanya ada gitu. Semua udah disiapin ya. Jadi kalau ada perlu-perlu gak pusing-pusing lagi. Itu cukup ya sepatu sampai 10 di mobil itu? Cukup, kan tinggal digeletakin aja. Kulkas gitu gak dibayar. Gak mungkin kulkas dibawa. Kan lagi dipakai sama gajah. Ya. Oke, seperti biasanya di Ini Talk Show selalu ada surprise. Dan kali ini saya mau ngasih surprise buat Ana. Ya. Ana. Apa itu? Apa tuh? Sini dong. Eh, ntar dulu. Ini aku kasih power bank buat kamu. Oh iya. Itu power bank. Nah, ini power bank sebetulnya. Kok power banknya ada di dalam boneka teddy bear buat ngecas. Biar bisa ngecas hati aku. Bisa aja nih buat kamu. Thank you. Jadi kamu kan suka ngoleksi teddy bear, iya, banyak banget. Sampai dijual-jualin juga sama teman-teman ya kan? Enggak, dikasih saudara. Oh, kasih saudara. Yang anak kecil-kecil. Oh, nah ini saya kasih buat kamu. Terus biar bisa. Betulan ini juga dari saudara kamu. Dibalikin lagi dong, Kak. Iya. Cuman kan ini unik, ada power banknya di dalamnya. Bisa ngecas hati dong. Bisa dong. Gimana? Terus ya. Eh, mau kemana Maya? Ini mau ambil sesuatu. Oh iya. Masuk tempat orang gila. Eh, diketawain loh. Diketawain loh, Sule. Gatel. Itu aku tau. Neng mau nanya dulu, tapi sebelumnya itu kumisnya pernah ganti gaya gak sih? Maksudnya ganti gaya gimana ya? Misalkan cuma kayak kumis Charlie Chaplin, kumis Jojon gitu. Oh, enggak. Atau enggak sebelah, pinggir sama pinggir ada, tengah enggak ada misalnya. Enggak pernah dari dulu begini aja. Neng Sahila kan katanya suka sama cowok berkumis tadi. Nih, sok. Yang punya tantangan. Pan. Sok. Bukan ngasih ya itu tantangan mah? Iya, itu tantangan. Eh gimana? Nah, wow. Itu ada kumisnya. Jadi suka coba pakai kumis cocok atau enggak gitu. Coba nih banyak kumis nih. Ini pilihannya macam-macam ya? Iya, ada yang Amerika juga, ya, yang juga kubanan, deh. Nah, itu. Nah. Sesuai. Ini. Yang semua. Makanya lu soalnya. Ya soalnya kalau bekas lu juga. Kalau sahabat mah bekas gua juga enggak apa-apa lu. Lu kadang-kadang kalau bersin keluarnya. Tapi kalau yang kayak gitu biar sambel juga ya. Iya, dingin juga. Enggak siap. Ya. Jadi dimasukin ke dalam kali itu, kamu dorong. Coba aja pakai jangnya. Oh, di sini. Kita kan aja di tempat. Ini, ya aku pengen tahu. Cocok, suka. Bisa kan, Om? Yes, gitu. Keren. Maaf ya. Keren ya, Pak? Oke. Okay. Oh. Geli. Dahulu. Coba nyanyi dahulu nih. Dahulu pakai ini. Di sini teh. Di sini ya. Oke, okay, saya gayanya, saya di sini. Gaya tetap ya. Oke. Okay. Yeah. 1, 2, 3, 4. Kenapa kok lo gak ikut? Kok lo gak ikutan ah? Ulang. Bau. Hah? Lu yang bau bukan kumisnya.
Terima kasih.